Coba. Oke, lo guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, gue bersama si Aan sama Ijal lagi. Ini kah? Iya. Dia beliin gue minum. Ada ini. Ada. Dia beliin gue minum karena gue mau bantuin dia apa ganti provider. Provider apa? Kartu HP ya, SIM. Kartu kontol. Kartu SIM katanya gitu. Jadi gue minta gue beliin ini dulu. Haus gue dari tadi ngomong-ngomong, cuy. Jadi sebagai gantinya dia beliin gue ini. Oke, kita langsung ke Rakuten aja bagaimana cara ganti provider dari misalkan kalau di Indonesia XL ke apa Indosat kayak gitu. Di sini juga ada kayak Docomo, AYO. Dia lu pakai apa sih? Gua GPS Pad. Pakai GPS Pad. Dia mau ke Rakuten katanya gitu, ganti gitu kan. Bagaimana caranya? Kita langsung aja ke toko Rakuten yang terdekat di sini. Let's go. Dalam. Oke guys, gue udah nyampe di Rakuten. Wow, kita langsung Redmi. Masuk saja. Redmi yang berarti yang bagus itu. Ke tempatnya. Oke, di sini dia masuk. Ya, kayak di sini dia plannya. Jadi semuanya kayak gini. Jadi 100, 300, 95. Lu mau ganti? Mau beli? Enggak. Katanya mau ganti katanya. Enggak. Ayo, ganti. Yang murah-murah. Oke, okay, kita ganti. Hah? Banyak. Jadi 3278 ini cuma kartunya aja. Iya. Per bulan. Ini? Nih. Galaxy Oppo. Oke, ini dia. Redmi Note Xperia Rakuten. Oke, kita langsung ganti aja. Ya, ganti kartunya. Bagaimana caranya kita langsung aja ganti kartu. Nah, oke, jadi ini orang dua-dua ini dia pengen apa? HP ini katanya. Pengen HP ini gitu. Berapa ini giginya? Hah? Cari aja. Apa? Lihat kameranya, pengen lihat kameranya. Begitu. Giginya bagus. Tapi bisa dipakai Lino enggak bisa? Bisa. Cuman harus gratis dulu. Dulu dia Rakuten. Aduh. Oke, Rakuten. Oke, kita udah nyampe di Rakuten. Ini dia. Oke, sekarang gue lagi daftar Rakuten. Ini email. Yaitu yang di bawah juga sama email juga. Ini lagi isi email. Kalau kita di Rakuten, Rakuten. Jadi iya, pasti. Jadi kita ganti apa namanya? Rakuten ID. Kalau yang ini dia mau bikin credit card. Credit card apa? Rakuten. Gitu. Ini dua. Oke. Jadi ini apa samain namanya. Pakai iya sama maji. Kayak gini kayak gini. Pertama Pak, ini Muhammad. Muhammad Ijal gitu. Oke, ini lagi mengisi dokumennya dulu. Oh, jadi harus gede semua. Ya udah tulis. Kau mau pulau gana hit series kah? Pulau Hiragana. Hiragana. Oh, kau itu cuci gimana? Hah? Hiragana. Boy gana. Ah, ni An. Hiragana cuci. An. An. Ah. Bu. Daerah gana daerah. Budi. Pu. Kau main. Budi. Oh, kayak itu mau emas aja. Pudianto. Jadi tulis ini. Di mana? Ini first name apa? Moha. Ini last name atau first? Ma. Salah. Kayak gini tuh. Tuh, bentar. Mando. Iya, bisa. Oh, langsung bisa gitu ya? Bukan kayak H. Hai. Salah. Bentar. Hiragana. Oh, Hiragana gitu. Hiragana katanya. Bukan itu. Iya, tadi pakai apa? Double M. Tuh, udah enggak nih. Hiragana. Kok ada sih? Oke. Bisa. ここが違うから変更して。はい。ini kayak ini sama. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh, ibet ya. Apa lagi? Oke.
juga. Otoko. Oh, ini. Apa Otoko. Lahir lo? Oh, udah ini kan. Udah ada dia, udah ini datanya satu. Udah ada. Oh, data yang udah ready. Aku ton point tokado ga. Lu mau bikin? Apa? Aku ton point tokat. Kado kartu aku ten point. Buat apa? Iya buat poin dia. Cok, gimana cok? Pos number. Pos number. Lu ini alamat pos nama lu berapa? 151. Hah? 151. 0065. 0065. Ah, lu masa enggak tahu sih? Sendiri aja enggak tahu. Gua yang X aja tahu. Bisa? Oh iya cik mas, itu alamat tuh. Toh. Ganti-ganti. Ini udah, ini depan ini. Ini alamatnya ganti. Oke guys, kita udah selesai dan apa? Dia nggak bisa ganti kartu karena dia pakai SIM-nya itu pihak ketiga. Jadi pihak ketiga, jadi nggak bisa gue. Apa dia nggak mau juga ganti nomor? Karena ketika dia pakai nomor itu, dia harus apa selamanya pakai itu. Kalau misalkan dia mau ganti. HP lu 2 kan? Hmm? Iya. HP lu 2 kan? Jadi dia kayak gitu. Jadi sekarang itu tadi bikin apa namanya? Bikin kredit card loh. Apa namanya? Kredit. Kartu kredit di Rakuten, soalnya dia punya Rakuten juga. Gua udah punya sih. Udah lama ya, udah 2 tahun lebih gitu ya. Soalnya mana nih? Gua butuh sana. Ayo, mana lagi. Kita nyebrang dulu, oke. Kayak gitu sih. Jadi yang lamanya itu, lu harus isi dokumen pakai apa kanji hiragana gitu ya, kan? Iya. Dan itu yang susah ya, yang susah dan apa? Lu kalau nggak bisa ngomong juga percuma. Iya, percuma itu susah. Kayaknya gua nggak bisa ngomong. Oh iya, gua yang jadi translate gitu. Makanya gua di sini gitu untuk jadi translate. Gitu. Iya kayak gitu. Jadi lu cuman online doang ya. Dia itu gagal gitu. Terus. Nah, kalau itu gue jamin 80 atau 90% dapat. Kenapa? Karena mungkin lu pas ngisi itu tabungan itu salah. Oke, okay. Kayak gitu guys. Jadi dia itu apa udah nge-apply kemana-mana ya? Ya kan? Itu aku tadi itu kreditannya itu paling gampang sebenarnya ya. Untuk orang asing ya di Jepang itu. Paling gampang bikinnya dan gue juga langsung di ACC sih. Ya. Lu, depan lu situ kayak gitu. Di ACC langsung dapat. Lu nyari kayak gitu. Kredit baru. Ini lebih gampang sih. Ambil kan, Gos. Jadi kalau misalkan kalau apa tinggal di Jepang ya, pengen bikin kartu kredit supaya iya, lebih enak gitu kan mau belanja nah, online, kan, mau belanja itu apapun itu bisa. Jadi kalian langsung kembali, aja main, datang ke kontonya atau isi nah, online gitu kan. Di mana? Si online biasanya itu kalau online itu bahasa Jepang semua kan? Cuman ya, gue kasih tips kan lu, bukannya di Google kok ya, udah itu apa aktifin ya, translatornya. Nah lu bisa bisa isi pakai translator jadi bisa pakai bahasa Inggris bisa bahasa Indonesia gitu guys. Oke untuk video kali ini thank you very much untuk nontonnya tadi pusing banget gitu kan soalnya dua gue tadi dua dari ini. Satu mau ganti nomor gitu kan enggak ganti sih maksudnya gue ganti provider cuman enggak bisa dia GP dia pakai GP mobil soalnya GP mobilnya pihak ketiga dari Docomo gitu kan kalau Docomonya itu bisa gitu. Kalau yang satu lagi bikin kredit card udah di apply udah bisa sih gitu jadi cuman isi aja lu cuman siapin apa KTP Jepang, ATM, rumah, apa tempat kerja lu gitu kan? Kalau misalnya lu kerja, gitu. Kemudian apalagi nomor HP gitu guys, itu doang sih. Kalian harus sediain itu. Oke, okay, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe juga dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau bikin kartu atau ATM di Jepang kayak gitu di Rakuten. Oke. Itu tips gue dari gue. Oke, thank you very much. See you di next video. Bye bye.